Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan jumpa lagi dengan channelnya Mas Sulun. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan makin bersemangat. Dan terima kasih karena kalian sudah dukung channelnya Mas Sulun dan sudah support channelnya Mas Sulun. Dan tetap dukung channelnya Mas Sulun dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan yang pastinya tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Mas Sulun. Terima kasih. Tanaman keladi jenis tisu ini. Tanaman keladi yang sempat viral untuk beberapa bulan yang lalu ya. Sekarang harganya itu bergeser dengan jenis keladi-keladi yang baru. Dan kebetulan di sini Mas Sulun sudah ada 3 tanaman keladi jenis tisu ya. Yang satu ini adalah keladi tisu untuk indukan, dan juga ada yang remaja, dan ada juga yang anakan. Dan pastinya Mas Sulun bakalan kasih informasi terbaru tentang harga tanaman keladi jenis tisu ini dari indukan, remaja, dan anakan, dan bagaimana perawatannya juga ya, dan cara memperbanyaknya tanaman keladi jenis tisu ini. Tanaman keladi yang cara memperbanyaknya itu bisa dengan cara cacahan, dengan dipotong seukuran wortel ya. Itu nanti sekitar 1 sampai 2 bulan itu akan muncul tunas baru ataupun daun baru dan akan menjadi satu tanaman keladi yang baru. Dan cara perawatannya pun sama, alangkah baiknya letakkan di area yang teduh agar warna pada daunnya itu tidak pudar ataupun tidak kusam. Dan penyiraman tetap lakukan secara rutin 2 hari sekali dengan media tanam yang paling baik adalah menggunakan sekam bakar ataupun pupuk kandang agar mudah munculnya anakan-anakan baru. Karena apabila menggunakan tanah liat saja itu akan lebih susah ataupun sulit untuk tumbuh anakan baru, karena setiap media tanam misalnya menggunakan tanah saja ketika terlalu disiram maka tanahnya itu akan menjadi bantat ataupun keras. Dan tanaman keladi yang sempat viral beberapa bulan yang lalu ya, khususnya tanaman keladi jenis tisu ini, waktu itu harga indukan itu bisa berkisar antara Rp150.000. Dan sekarang harga keladi tisu ini untuk indukan ya, untuk indukan harganya Rp30.000, sedang untuk remaja harganya itu sekitar Rp15.000 untuk remajanya. Padahal dulu untuk remajanya itu harganya sekitar Rp50.000. Dan untuk anakannya sendiri harganya adalah Rp10.000 untuk anakan jenis keladi tisu ini. Kalau bulan yang sebelum-sebelumnya itu harga anakannya itu bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000. Jadi sangat turun sekali ya, bergeser atau berganti dengan jenis keladi-keladi yang baru yang sekarang harganya itu sampai ratusan ribu rupiah. Dan demikian informasi yang dapat Mas Sulun sampaikan tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman keladi, cara perawatannya, dan harga tanaman keladi dari indukan, remaja, dan anakannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.